Yang diharapkan dari acara ini adalah hubungan antara Lotte Shopping Avenue dengan Detikom akan terjalin semakin baik. Dan memang untuk acara buka berpuasa bersama anak-anak ini adalah program tahunan Lotte Shopping Avenue yang tiap tahun kita adakan. Harapan saya untuk adik-adik yatim piatu yang sudah hadir di acara berbuka puasa bersama Grand Finalist Sanskrit Kejapan 2015, semoga adik-adik semua bisa mendoakan kami supaya nanti di malam Grand Final adik-adik bisa kami bisa tampil maksimal, bisa memberikan yang terbaik dan tampil tidak mengecewakan. Kemudian pemirsa Detik TV jangan lupa untuk saksikan kami di Grand Final 5 Juli 2015 pukul 8 malam hanya di Trans 7. Ha ha ha.